bingung nih, mau bikin sarapan apa? Ini dia, tuna spicy mayo, Alonso Kitchen. Wow, nih itu simple banget loh. Ini itu cocok banget dijadikan ide sarapan buat anak-anak dan suami tercinta dong. So, let's go. Lihat ini, lihat dong, tuh bikin apa? Apaan tuh? Tuh, coba pegangin dong. Apa nih? Nih, buat sarapan kamu loh. Ya Allah, Masya Allah. Enak banget ini. Ini namanya apa? Ini namanya, coba-coba. Sandwich. Sandwich spicy. Salah dong. Oh, salah. Sandwich. Sandwich. Tuna spicy mayo. Tuna spicy mayo. Nih tuh guys, tuh. 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 Tuh ya, ada mayonya, ada tunanya nih guys. Aduh, jadi pengen ya. Boleh icip gak nih? Ya dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Icip dulu guys. Beratin dulu. Enak banget nih. Wajib di recook ya guys. Tambah lagi ah. Coba. Apa sih begitu? Enak banget. Nah ini kita pakai, aku pakai tuna dari Mepronas yang sambal goreng ya, yang spicy tuna. Oke, kita buka. Tuh. Nah, waduh. Satu langkah. Tuh. Terus kita tambahkan mayonnaise, aku mau pakai merek kue pihi. Nah, kita buka. Oke, kita tambahkan mayonnaise secukupnya ya. Terus aku tambahkan keju ya, yang merek Crocis. Aku pakai keju yang leleh, tapi ini agak keras karena aku masukin ke kulkas. Oke, kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Wow. Nah, ini sudah campur rata. Terus kita tinggal ngambil roti tawar nih. Kemudian kita olesi. Oke, sama seperti ini kita lipat dua. Wow, gampang kan? Lakukan seperti ini sampai habis. Ini dia sandwich tuna spicy mayo Alonso Kitchen. Jangan lupa nonton videonya sampai akhir ya, dan jangan lupa di recook. Enjoy. Dan sekarang kita mau cobain dulu tuh, ada yang ngiler nggak tuh tuh. Aku cobain. Bismillah. Enak banget, aku nggak bohong. Wajib banget untuk di recook ya guys. See you guys. Enjoy. Coba 1 sampai 100 berapa? 1000. Jadi jangan lupa di recook nih. Dan jangan lupa nonton videonya sampai habis ya guys. Terus jangan lupa di comment, like, share, dan juga di subscribe. Oke, see you.